dia tutup atas saja, jadi ini dalam kosong macam kompartmen, kosong. Tutup atas sikit saja, kemudian tindir tanah sikit itu saja. Dia buka kubur tu, masya Allah, anak dia sedang ada duduk sebelah ibunya yang sudah mayat itu. Dan dia pun dengan penuh rasa gembira angkat anak itu bawa balik ke rumah. Dia pun pening kepala, macam mana pula anak ini boleh hidup sedang ibu sudah meninggal? Bagi ikut hukum adat, kalau ibu meninggal, anak dalam kandungan pun meninggal sekali. Dan ini anak ini dalam perut ibu dia, tak dikeluarkan. Tiba-tiba bila dia buka kubur, anaknya sudah ada di luar. Jadi malam itu dia bermimpi bahawa Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada dia, kau telah serahkan anak kau dalam penjagaanku, maka aku tidak sia-siakan apa yang kau telah serahkan. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan. Memang benda ini mustahil, tak masuk akal. Tapi Allah mengatasi segala-galanya. Kalau Allah nak, kun fayakun. Jadi, jadilah. Jadi dengan sebab itu di sini sebelum kita nak keluar rumah, kita serahkan keluarga kita, anak isteri kita, harta benda kita kepada Allah. Astaghfirullah. Aku serahkan kamu semua kepada Allah yang tidak akan hilang apa yang diserahkan kepadanya. Dan kepada orang-orang yang menghantar keluarganya nak belayar, yang kena tinggal ni, dia pun doakan kepada saudara dia yang nak belayar. Astaghfirullah alaikum wa amanatakum wa khawati ma'amalakum, yang arti saya serahkan kepada penjaga Allah akan agama kamu dan keluarga kamu dan penutup amalan kamu. Jadi begitulah kita mendoakan antara satu sama yang lain. Kita doakan semoga Allah pelihara agamanya, iman dia, dan penghabisan amalannya dia dalam husnul khatimah. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, adab yang pertama dan kedua, ketiga, keempat, kelima. Yang keenam, disunatkan bersalaman yang musafir dengan yang ditinggalkan. Ada pembertakapan hanya disunatkan sewaktu pulang dari safar sambil memohon doa dari yang ditinggalkan. Demikian juga dari musafir, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon doa dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an yang hendak pergi umrah. Jadi begitulah kita salam, ya. Salam kalau orang nak belayar tu kita salam. Tetapi berdakap ni sunatnya kalau orang tu balik pelayaran jauh. Jadi kalau saudara mara kita balik pada pelayaran jauh, sunat kita berdakap. Tetapi kalau orang tu bersama kita cuma dia nak belayar, kita pun salaman saja. Tak sunat berdakap. Tapi kalaulah seseorang tu karib dengan kita, kita mendakapinya, boleh tak? Boleh, tak salah. Ini cuma kita nak beritahu segi hukum sunat atau tidak. Tapi kalau dia nak mendakapkan rasa kasih sayang saudara dia nak belayar, atau ayah ibu dia nak belayar, nak berangkat jauh, dia pun peluknya, maka itu tidak salah, ya. Itu perasaan lumrah yang biasa ada dalam naluri manusia bila seseorang yang dekat kepadanya nak belayar jauh. Kalau orang tu tak belayar jauh, dia jumpa tetapi dia sayang orang itu, keluarga dia ke, adik beradik dia ke, ataupun sahabat andai dia, maka dia pun peluk saudara dia itu. Maka apakah salah? Tidak salah, tapi bukanlah disunatkan. Cuma perkara itu harus. Jadi maka apa tak lagi kalau sekiranya dengan berdakap itu dapat menambahkan pengeratan silaturahim, kasih sayang, maka itu adalah lebih baik. Kerana sesuatu yang membawa kepada yang baik, maka dia pun adalah baik. Sesuatu yang membawa kepada yang sunat, maka dia pun menjadi sunat. Jadi sesuatu yang dapat membawa kepada wajib, maka dia pun menjadi wajib. Macam sekarang kita menaik kapal terbang. Naik kapal terbang ini tak wajib. Tetapi kalau lagi Mekah tak ada kapal terbang, tak boleh sampai pula. Maka wajiblah naik kapal terbang. Macam tu pula kita baca Quran tu sunat. Tetapi nak baca Quran mata tak nampak, kenalah pakai spektikal, kena beli spektikal. Jadi beli spektikal dapat pahala sunat, kerana dia membawa menolong kita untuk mengamalkan atau beribadat membaca Quran. Begitulah dia tuan-tuan, ya. Jadi Rasulullah SAW
bila sahabat Sayyidina Umar nak belayar pergi ke Mekah, sebab Nabi dan sahabat semua di Madinah, jadi mereka nak ke Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Umar, jangan lupa doakan kami dalam doa-doamu. Padahal Nabi itu Masya Allah doanya itulah lebih mustajab, tapi ini sunat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau keluarga nak pergi ke Mekah, kita jangan minta dia macam-macam. Minta beli tasbih, minta dia beli jubah, minta roi, banyak sangat. Nanti dia tawaf Kaabah sekali, dia tawaf kedai 10 kali. Habis nak minta apa ustaz? Minta doakan sudah. Awak pergi sana Mekah depan Kaabah tu, kalau awak ingat saya, doakanlah saya. Mudah-mudahan saya pun sampai ke Mekah. Macam tu lebih bagus. Ringan pun ringan, mudah pun mudah, dan paling mahal. Mahal kenapa? Sebab doa depan Kaabah sangat dimustajabkan. Itulah yang penting. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Dalam kita mengucapkan selamat tinggal dan sebagainya, dia mempunyai hikmah yang terkandung di dalamnya. Sebagai kalau kita lihat orang yang pergi Mekah ni, macam dia nak berpisah, macam tak balik lagi. Ya, memang macam itulah dia. Sebab kita pun tak tahu balik lagi ke tak balik. Dan demikianlah kita, dalam perasaan kita ni seolah-olah macam kita mengucapkan selamat tinggal dan kita akan berangkat menuju pada Allah, dan kita tak akan kembali lagi. Ini perasaan kita bawa, seolah-olah kita akan mati. Jadi kalaulah sekira dalam hidup dunia yang masih lagi kita ada makan minum di Mekah, ada hotel, ada transport pun, sudah kita menangis sedih sayu nak meninggalkan keluarga. Gambarkan tuan-tuan bagaimana saat nanti kita berpisah daripada dunia ini. Jasad kita dimandikan manusia, dikapankan dengan kain yang putih, disolatkan jenazah, dimasukkan ke dalam kubur. Tinggal kita seorang diri, tak ada air minuman, tak ada makanan, tak ada tilam, tak ada kipas, tak ada hotel, tak ada transport. Kita dalam tempat yang gelap, dan anak isteri kita akan ditinggalkan selama-lamanya. Inilah dia perasaan yang kita hayati sewaktu kita mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga kita, seolah-olah kita pun akan kembali kepada Allah. Jadi sebelum kita benar-benar kembali kepada Allah, di saat inilah, sekarang ini, dalam keadaan kita segar, sehat, walafiat, kita ingatlah mati telah tersangkut dekat kepada kita. Setiap sehari berlalu, sehari kita makin dekat pada mati. Seminggu berlalu, seminggu makin dekat kita pada mati. Sebulan, setahun berlalu, sebulan, setahun makin dekat kita pada mati. Jadi artinya setiap hari kita makin dekat, makin dekat, makin dekat. Akhirnya kita pun mati. Ya tuan-tuan, apakah persediaan untuk mati tuan-tuan dan puan-puan? Kita nak berangkat keluar daripada rumah kita, nak pindah rumah baru. Kita dah siapkan rumah barunya, semua alat perkakasnya. Tak mau masuk, tak mau duduk rumah tu kalau kita tidak pasang lampunya, kipasnya, bilik air dia betulkan lagi sikit, kabinet dia kita pasang lagi, karpet dia, tempat siap set dia, tempat kerusi duduk yang kadil, semua dah siap komplit, baru kita masuk. Soalannya, sudahkah kita siapkan rumah kubur kita yang kita akan balik? Inilah persoalan pada diri kita. Insaflah diri kita, mati sudah dekat dengan kita. Mati mendatangi pada semua manusia, tak kira tua atau muda, tak kira dia sehat atau sakit, tak kira dia kaya atau miskin, setiap insan akan menemui mati. Apa persiapan kita? Inilah dia tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itulah kita di sini, walaupun kita mengambil kursus haji dan umrah, tapi dia juga adalah kursus membina rohani kita. Sebab haji, umrah adalah ibadat kerohanian. Kalau rohani kita tak dipupuk, tak dibaja, tak disemai, maka dia pergi haji dan umrah, maaf kata, macam pergi makan angin. Itulah dia tuan-tuan.